Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gema Wareng Channel, tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, selamat pagi buat teman-teman di seluruh Indonesia, buat semua peternak puyuh. Saya selalu ucapkan dan selalu doakan semoga usaha ternak puyuh teman-teman selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Kita bersama-sama saling mendukung satu sama lain, sesama peternak puyuh tentunya. Semoga kita bisa sukses bersama. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang puyuh di usia 8 bulan, apakah itu perlu penyortiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa untuk puyuh usia 2 bulan itu memang sudah perlu penyortiran. Tujuannya apa? Supaya nantinya teman-teman itu tidak merugilah intinya, karena banyak puyuh yang usia 8 bulan itu sudah tidak lagi bertelur. Jadi teman-teman perlu menyortir apakah puyuh teman-teman itu sudah ada yang tidak bertelur ataupun tidak. Nah, kalau ada itu berarti teman-teman harus disortir, dipilih ya. Bisa teman-teman afkir atau dipotong supaya nanti teman-teman tidak mengeluarkan biaya pakan. Untuk apa dipelihara tapi tidak menghasilkan telur? Jadi teman-teman malah yang rugi ya nantinya jika puyuh tidak bertelur tapi malah dipelihara. Jadi cuma ngasih pakan aja tapi tidak menghasilkan telur puyuhnya. Padahal kita peternak puyuh, yang kita harapkan adalah hasil dari telur puyuhnya. Gitu ya teman-teman intinya. Nah, sebelum membahas pembahasan inti kali ini, sebenarnya itu ya, puyuh usia 8 bulan itu usia masa-masa produktif atau masa-masa puncak ya teman-teman. Ya di usia segitu ya pasti puyuh produksinya masih bagus seharusnya. Akan tetapi semua itu kita kembalikan kepada teman-teman masing-masing. Intinya bagaimana teman-teman merawat atau proses beternak puyuh teman-teman itu sudah benar atau bagaimana, itu juga berpengaruh kepada reproduksi puyuh teman-teman. Jadi bukan aja puyuh itu dikasih makan terus bertelur, itu bukan ya teman-teman. Untuk perawatan juga itu sangat berpengaruh kepada reproduksi puyuh teman-teman itu sendiri. Nah, di sini langsung saja ya saya membahas hal-hal yang mempengaruhi puyuh teman-teman itu bisa bertelur lama ataupun tidaknya. Seandainya usia 8 bulan itu penyortiran, itu memang perlu, saya ulang lagi, itu perlu. Tapi di sini saya jelaskan dulu penyebab yang bisa membuat lama atau sebentarnya puyuh teman-teman itu berproduksi atau bertelur. Nah, yang pertama langsung saja yaitu bibit teman-teman. Ketika teman-teman membeli bibit, itu haruslah membeli bibitnya dari pembibitan yang terpercaya. Supaya apa? Nanti kualitas bibitnya itu bagus, dan ketika teman-teman pelihara pastinya bisa menghasilkan telur yang bagus juga, karena dari hasil indukan bagus, produksinya bagus, pastinya anakannya juga bisa berproduksi dengan bagus juga. Itu adalah yang pertama ya teman-teman, itu adalah bibit harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari pakan masa pembesaran atau pakan starter, itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Untuk dari segi pakan starter pembesaran, itu juga jangan menggunakan pakan yang asal-asalan, gunakanlah pakan yang bagus atau yang baik supaya
untuk menggenjot masa pertumbuhan puyuh teman-teman. Misalkan berat badan ideal puyuh itu kalau puyuh blaster itu sekitar 160 gram ya teman-teman, 140 sampai 165 gram mungkin, kurang lebihnya segitu. Nah itu teman-teman harus mencukupi dari kebutuhan itu sendiri, berat badannya harus teman-teman cukupi dulu. Kemudian setelah berat badan ideal sudah terpenuhi, maka untuk proses pembuatan telurnya puyuh itu lebih cepat. Misalkan berat badannya di usia 40 hari puyuh teman-teman itu belum mencapai berat badan ideal, ya pastinya puyuh teman-teman sampai usia 40 bahkan mundur itu belum bertelur karena berat badan idealnya belum terpenuhi. Jadi itu pakan starter itu yang utama. Untuk selanjutnya yaitu pakan itu jangan menggonta-ganti pakan teman-teman. Kalau bisa pakan itu misalkan hari ini menggunakan pakan A, seharusnya kalau mau mengganti itu juga butuh tahapan. Jangan langsung mengganti pakan B, hari ini A, besoknya B, itu jangan. Harus ada tahapan pencampuran setengah-setengah atau bagaimana supaya puyuh teman-teman itu tidak stres ataupun kaget. Untuk selanjutnya, jangan pernah membatasi pakan. Kalau teman-teman mengasihkan pakan puyuh itu jangan sampai tempat makan puyuhnya itu makanannya jangan sampai habis. Pokoknya selalu ada stok pakan di tempat makanan puyuh itu supaya puyuh tetap selalu ada ya persediaan pakannya di tempat pakannya. Itu juga berpengaruh kepada reproduksi kalau teman-teman membatasi pakan puyuh. Dan selanjutnya yang berpengaruh masa lama dan sebentarnya produksi telur puyuh itu juga pakan pabrikan dan juga pakan campur. Kalau pakan campur biasanya itu reproduksinya agak lebih cepat ya teman-teman, masa afkirnya. Kalau pakan pabrikan itu masa afkirnya lebih lama. Itu yang sudah saya lakukan selama ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa juga sharing dari pengalaman teman-teman masing-masing ya, bisa berjawaban, saling berjawab di kolom komentar. Nah, untuk yang terakhir yaitu pemberian vaksinasi teman-teman. Pemberian vaksinasi itu kalau saya lakukan selama 3 bulan sekali. Untuk vaksinnya saya menggunakan vaksin ND Medivac Clone. 3 bulan sekali teman-teman. Dosisnya itu separuh dari dosis ayam. Misalkan puyuh 1000 ya dikasih dosis 500 aja. Cari di toko peternakan pasti banyak teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemberian obat-obatan ataupun jamu herbal. Kalau bisa menggunakan jamu-jamu herbal seperti prebiotik dan antibiotiknya menggunakan jamu-jamuan herbal. Itu lebih alami dan tidak ada efek samping. Saya sarankan daripada menggunakan jamu-jamuan atau prebiotik dari pabrikan itu lebih, ya kalau kelamaan ya ada efek sampingnya pastinya. Jadi saya sarankan menggunakan bahan-bahan alami saja. Nah, jadi untuk penyortiran sendiri itu perlu dilakukan selama usia puyuh sudah 8 bulan itu sudah perlu ya teman-teman. Cara membedakan untuk menyortirnya itu dari duburnya itu bisa teman-teman lihat. Misalkan duburnya itu ukurannya menciut atau kecil itu berarti puyuhnya sudah tidak bertelur. Kalau duburnya teman-teman cek masih lebar berarti produksinya itu masih bertelur atau masih bagus. Dan untuk dari segi badannya idealnya itu puyuh yang masih bertelur itu masih ideal, masih gemuk ya. Kalau yang sudah kurus itu pasti dia sudah tidak mau bertelur. Nah itu saja ya tips dari saya tentang bagaimana penyortiran puyuh usia 8 bulan itu perlu. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.